mari mama. Marmot, marmot yang di modifikasi, modifikasi. Ini rumah Kang Deli Inon di Garut ya. Ini orang yang buka harusnya seni, seni sekali. Iya nama. Kita mau buka buku kas, buku kas kas tabungan aja. Mang, ngeta nu anyar, Mang? Iya. Bukan nu anyar, ya? Menil layut. Kita sekarang ada di rumah Kang Dede nih dengan kesederhanaan ya. Bang, iya cara naon, Bang? Kita cara pandan, pandan badan. Nah, di sini lagi ini cara buat ekor putih. Nah, kalau cara ini jangan dipegang kepala ya, teman-teman. Jadi kaki buntut ya, kok. Buntut aja ya untuk rumah. Nah, ini kasih umpan. Harapan lah, para buntut. Kita cium ulang, bisa ya ulang, mana? Mana? Mana ya? Ini bukan ulang, bilang mana? California. Mula mau lagi ya? Kali ya? Nah, ini jadi ekor putih, harganya juga lumayan, teman-teman. Ini hewan apa naon, Mang? Bogo. Ya, bogo. Langka itu ya. Wah, itu Bang, ini udah tembang sepe. Bogo kan. Cupang ya, cupang. Cupang ya, tuh. Mang, ini meni sederhana kayaknya, Mang ya. Saya nabai. Saya nabai. Saya nabai. Ini dia teman-teman. Bangunnya kan ada hari ini lebat kan? Mana itu dulu? Yang teka berat. Yang berbuk atau berapa gitu? Hari ini kosong itu kalau kosong mah. Nah, jadi ginilah teman-teman ya, di kediamannya adek dek di non di Garut. Garut ya, Garut nih. Jadi ada cari atau musang makannya kayak ginian. Jadi memang ya orai ayah di anak. Hah? Orai yuk di rumah. Ayo ayo kita lihat orai ya guys. Oh ini rumah mertua. Hah? Rumah mertua ya. Rumah mertua. Rumah saya mah di sini ada. Oh iya tuh ya. Orai 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 yuk. Thank you.
Iya pisahnya dong, Mbak. Soang makan jukut. Dua tahun. Domba kerdil milik Gede Inon. Nah, bisa pendekinya. Maju ada tuh. Kita kan di kandang gue, kan kita ngelakuin. Namun kujang domba biasa. Normal deh. Guna jangan lupa nak diri. Domba kerdil. Iya, jeng soang. Ya pelamin nggak kamar kali ini mana? Oh iya, anu kemarin kita. Nah ini ternyata ruang flamingo yang kemarin. Kreatifnya Dede Inon dibuat flamingo yang keluar telur. Telur kesehatan jadi bingung apa gitu. Kita mawat marmot, kita ayam. Nah lawan saya etol kurang mas. Mana wata entok mobil ieu mah aing ka mobil teh langsung tun ha. Aing mah mangkon aya kabin. Di bawah. Karek muter ketemu teh. Di balong sama? Balong. Ini saya lagi ada di Garut, kebetulan di lembur. Di lembur sama Mang Dede. Nih, ini tempat soang. Masih banyak lagi ya, Mang ya? Di lembur. Banyak loba. Mama ge orang mah tinggal yang menang nyiptakeun gen. Hah? Gambar mah mah ingkit lah tuh. Warna bodas, warna oren. Ini dia ge beuritna. Ge bajing kana nya. Ini adalah marmot yang di modifikasi gen. Iya mah jalu mah susu awe we di kami itu awe susuan beranakan dia kerjanya birahi lagi birahi. Aku bebas. Soang juga bebas. Udah di pagar emang ya? Lucunya juga anjing gitu kan. Ya, teh memang lahir anak ya. Emang apa emang di emang kieu? Hah? Bawaan. Suku nang yana khawatir gitu. Iya, mereka. Suku nang ini gitu ya. Kok kalau dipotong kok kuna, Bang? Ini anu harapnya panjang tinggi. Oh, panjang ya. Suku kuda. Ah, iya hayam ya, iya hayam kampung, iya hayam leuweung. Anak. Iya, teh hayam leuweung. Itu dia tanduknya ngejago. Itu hayam leuweung, kurang dikawinkan jeung hayam kampung jeung anak ieu. Ini jadi hayam leuweung, Bang. Aya nu bodasan celina teh.
sok ngaruh kaken. Si ke orang kawin ke orang kotanya. Ya rusak gen. Nah, ini ayam hutan yang sintu kawinkan sama ayam kampung sama Mang Dede ya. Jadi kayak gitu tuh jadinya. Kasintu ya. Hah? Kasintu namanya mah. Kasintu. Alhamdulillah. Oh, kasintu. Mandian mah? Mandian ulang? Gimana mandian? Hah? Gimana? Kok mandian dong? Di mana kok? Di mana? Orang-orang. Apa nokia ya? Biasa sampai tuh gendut, atau orang gendut? Nek, itu kumpulnya sudah kuda. Kita cekan lagi kan ini. Kurangnya nggak ada tanahnya. Nanti lah gegep. Gegep. Kentang potong. Kentang potong. Eh, halus kentang loh dipotong. Ini kok lucu kurang. Kita domba Garut. Ini lagi Wuhan. Namun orang Garut itu bagian domba Garut. Dipertanyakan dia ke Garutana. Benar. Wayana kudu boga we identitas. Seperti ieu nya. Ada di Ciamis naon khasna? Khasna Ciamis lah ho. Oi. Tebog kira boga cirah. Saal ya. Galen lo. Main eta mah makanan. Sesatuan sate ya. Makanan mah di urang ge aya dodol. Mun enggak menjual kudu boga naon? Goong. Ai goong mah geus mau. Mau galuh. Ah, atau mau di mana-mana ge aya di kodim ge. Ramio mau. Ya lagi dah. Sok ayo. Kita udah nge-review ya cocokan dari Inon. Ini baru sebagian. Si Beke ya. Si Beke cenah. Nah, setelah gini kita makan. Darlah ya pokoknya. Darlah. Sampai kuat ngobrol apa. Inon di Garut ya. Nah ini dia nih ular. Ular reptil. Ular ini ya lihat tuh teman-teman. Ular jenis apa ini mang? Eta sanca retik albino. Dapat dari? Dapat dari teman saya di Surabaya. Eh di nanti Jawa teh? Tegal. Yuk. Ular paper nanti. Blue insul, paper berbisa. Anjay. Oh, ini berbisa. Berbisa ya, Bang. Berarti kermejah, Mang. Anyar ganti kulit. Serem euy aing mau kaul ini berbisa ti, Mang. Kur macok. Ini saya resep olahraga BMX. BMX. Coba. Sepeda Mang Dede nih. Kok mulai ora ini, Mang? Oke, paling. Oke, mau awal dilihatkan. Nah, ini lah sepeda Mang Dede ya. Sepeda Inon, teman-teman. Iya, pacul. Kita biasa lah memisahkan ngoreng sok ngoreng bilang ini hampir saya mah ngebon aktivitasnya rakas Tarsan. Ini properti Tarsan Mang Dede guys, sederhana sekali ya disimpan sampai dinaruh luaran kurung. Namun saya mumpang rasa musiknya. Studio musik. Studio musik saya tuh. Wih, tuh lihat. Ini yes, studio musik saya. Namanya Bang? Macam-macam ya, Bang. Iya, iya karbol. Iya. Ini raket ini tapi kira ya, teh ayo. Heeh. Jadi jasaan. Ngeli orang ini buka harusnya. Seni sekali. Iya, Nam. Kita mau buka buku kas. Buku kas tabungan aja.
Ya, harus salat ya. Yuk, kita salat kawar dulu ya, teman-teman. Terima kasih banyak Mang Dede udah ngajak jalan-jalan saya ke kampung halaman Mang Dede di Garut. Amin. Dan rumah reptilnya juga. Pokoknya semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sehebat apapun kita, tetaplah rendah hati dan sederhana. Gas, guys. Gas, guys. Salat, salat. Salat lah.